sini roha do dami sian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Hurian nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hatan dibata nagabi renungan dihita di hari Sabtu 5 September 2020 tarsurat sian pesalmen bidu 110 sia ayat 40 manang sian Mazmur pasal 916 ayat 40 songonun ma didok disi. Idama saihu halungut todo aka paretami sai pangulu maau hinorkoni hati goranmi. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara mengenai rindu, tentu ketika kita rindu adalah mengingat bagaimana kenangan-kenangan yang telah kita lakukan di masa-masa lalu. Baik rindu mengenai seseorang, baik rindu mengenai sebuah kegiatan atau suatu kegiatan, baik rindu akan sebuah tulisan atau buku yang telah kita baca. Semua hal itu tertanam dalam hati serta pikiran kita karena membuat diri kita menjadi senang dan memberikan memori-memori yang indah. Dan hal ini jugalah yang dikatakan oleh pemazmur. Dikatakan sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita senang terlebih bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Begitu juga dengan pemazmur. Ia senang dengan firman Tuhan. Ia senang dengan tita-tita Tuhan. Karena melalui firman dan tita-tita yang diberikan oleh Tuhan, memberikan kekuatan dan semangat baru di dalam kehidupannya. Kerinduan akan firman Tuhan dan juga titah atau perintah Tuhan adalah pegangan hidup di dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar melakukannya. Sehingga ketika sekali saja kita tidak melakukan firman atau perintah Tuhan dan tidak mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita seperti hampa, seperti tidak bergairah, tidak bersemangat di dalam melakukan setiap aktivitas kita. Karena apa? Karena firman dan tita tersebut adalah kekuatan bagi setiap orang percaya. Itu sebabnya mengapa pemazmur mengatakan bahwasanya dirinya rindu kepada titah-titah Tuhan. Karena ia rindu hidup di dalam keadilan. Karena ia rindu hidup di dalam kebenaran Allah. Ia merasakan bahwa firman dan titah Tuhan benar-benar bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupannya setiap hari. Karena ia menyadari bahwa kehidupannya adalah sia-sia ketika tanpa bersama-sama dengan Yesus. Demikian juga dengan kita, orang yang percaya, orang yang mengikut Yesus. Kita harus benar-benar menghidupi, melakukan setiap perintah dan firman Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita merasakan keadilan dan hidup dalam kebenaran yang daripada Yesus Kristus. Tuhan dapat mengubah keadaan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan firman serta
perintah atau titah Tuhan dapat mengubah serta memberikan kekuatan serta semangat terhadap setiap persoalan yang kita hadapi setiap harinya. Titah, perintah atau firman Tuhan dapat menuntun dan menunjukkan jalan yang sanggup kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.